Kok gemeter abang? Udah lah. Santai ya bang, santai ya. Udah sekarang gini aja bang, main jujur-jujur aja lah bang. Ini aku tanya sekali lagi ya sama bang. Ini HP siapa nih bang? HP aja aku bang. Yakin bang? Yakin. Daripada panjang urusannya bang. HP aja aku bang. Ini kita buka lagi lah. Nih, pakai pola ya. HP adik abang ya? Ini foto siapa bang? Foto siapa nih? Boleh buka helm ya bang? Foto siapa nih? Ah ini lah, ini ya. Nih, ini helmnya sama kayak aku kan? Iya bang. Tuh, ini kita tes lah suaranya. Mirip kan suara lu? Ini jujur aja lah bang. Jujur aja lah ya kan? Masih ingat kok kan HP aku nih? Iya. Mau apa lagi bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo gengs, what's up everybody, welcome back to my channel, The Boy Is Back. Okay, di video kali ini, jadi gini ya guys, aku baru kena musibah ya. Jadi ceritanya HP aku itu hilang ya, pas aku lagi buat konten di Tiban kemarin, lagi ngevlog HP aku jatuh gitu kan. HP aku jatuh. Terus di sana memang ada kayak segerombolan anak-anak gitu ya kan, sebaya aku lah, remaja-remaja gitu. Cuman aku nggak tahu nih ya, HP ku diambil sama mereka atau nggak atau gimana. Tapi yang jelas, aku udah nemuin HP aku di FJB. Jadi sekarang aku mau COD dulu ya kan. Aku bakal apa ya? Bakal ku tanya terus dia sampai dia ngaku itu HP aku. Sampai dia ngaku lah siapa yang ngambil itu. Memang dia yang ngambil atau dia tuh disuruh orang. Pokoknya kita cari tahu lah. Ya, jadi aku udah jumpa postingannya di FJB dan itu betul kali, dari casingnya udah mirip. Dan nanti kita tes, bakal kita buka polanya ya. Kita buka polanya. Terus pokoknya kita usulnya lah sampai dapat itu. Aku bakal buktiin kalau itu memang benar-benar HP aku. Ini aku sama kawan aku. Di. Coba pinjem dulu HP-mu. Kita telepon dulu. Jadi kami dulu. Kita udah mintain WA tadi kan? Udah. WA yang itu. Telepon ya? Iya, telepon lah. Lanjut kan? Akan. Halo? Di mana bang? Di mana bang? Di mana? Aku di ini bang, Indomaret di sampingnya. Oh, abang Indomaret yang di pub tadi itu ya? Iya bang. Oh. Di sampingnya ya bang. Oh di kursi panjang. Oh di situ ya bang ya. Ya kami apa udah dimana, kami udah dekat bang, udah di jalan sih. Bentar lagi kami ke sana bang. Oke bang. Tunggu ya bang ya. Oh, helm merah ya. Iya, siap. Oke, bang, kami OTW nih, bang. Oke. Sekarang kita langsung aja ya, Di. Iya. Bentar dulu, guys. HP awak itu hilang, guys ya. Baru aku beli, coy. HP Vivo. Vivo. Jadi aku kemarin tuh beli dua HP ya, satu iPhone 6 sama satu lagi Vivo Y19. RAM-nya 6/128 GB. Ya. Awal beli kemarin 2.500.000. Jatuh HP aku kan? Jatuh terus ya itulah. Ada segerombolan anak-anak gitu, kutanya mereka satu-satu kan, enggak ada yang ngaku gitu kan. Kita lihat aja abang ini. Abang ini enggak pasang foto profil pula pasangnya tadi di Facebook ya kan. Di WA pun juga enggak pasang foto profil juga. Gua lihat dulu abang ini. Ini emang ada orang, maksudnya orang ini, abang ini ada enggak di gerombolan kemarin atau tidak ya. Nah, ini sekarang kita udah nyampe di Indomaret Alfamart. Udah fix sekali pokoknya ini HP awak ini ya. Kalau nggak percaya nanti kita tes pakai ini sidik jari atau nggak pakai pola ya. Ya minusnya ini aja guys katanya ya, minusnya lupa pola, lupa sandi katanya ya. Ya udah jelas sekali, nampak kali HP itu HP jumpa.
awak baru beli HP udah hilang. Untung aja jumpa di FJB. Jadi buat kalian teman-teman orang Batam, kalau hilang HP cobalah ke FJB. Nah, ini Indomaretnya. Oh ini abang ini ya. Ini ya betul ya di? Iya ini kayaknya. Gas kan. Iya bang. Jeki bang. Siapa bang namanya? Adi. Adi. Sarul bang. Sama pula. Sama pula namanya Adi Sarul sama Adi. Mana barang itu bang? Ini dulu bang. Ya aku lihat ya. Oh. Masih mulus bang. Masih mulus ya. Kawan kemarin itu kan. Hah? Waktu itu ini kan adik aku yang pakai. Iya. Baru tuh ini. Malam-malam itu dia ganti pola. Oh ganti pola dia ya bang ya. Lupa dia pagi-paginya itu. Baru ketayangan ke konter kan. Cuma 200 juga. 200 juga nih bang ya. Wah kami lagi butuh uang juga aja, udahlah kata dia jual aja lah, jual murah aja. Abang tinggal jauh ya dari sini? Lumayan bang. Sana ya? Lupa pola aja berarti nih bang ya? Iya lupa pola. No minus. Hah? Aku beli minum dulu ya. Bapak beli minum dulu ya? Kemana nih? Nanti aja lah aku di. Ini apa bang mereknya tadi bang? Vivo Y19 bang. Y19 ya. RAM 6. Penyimpanan internal berapa? 6/128 dia bang. 6/128 besar juga ya bang. Mantap juga kalau buat gaming nih ya. Makanya itu bang jual murah aja. Jual murah ya. Kenapa lagi dijual murah bang? Lagi butuh uang kali. Oh lagi butuh uang. Iya iya iya. Ini lupa pola berarti kalau ada minus dalamnya macam mana ini bang? Ya, saya nanti abang chat aja saya di FB tadi. Oh, di FB tadi ya? Ya, WA saya kan juga udah saya kasih. Hmm, betul. Ini pinjernya hidup bang? Pinjer aman bang, kamera juga aman. Kamera mantap nggak? Mantap, kalau siang tuh jernih kali deh. Jernih ya? Berapa tadi ini bang? 1.2. 1.2 ya? Nggak kurang lagi bang? Udah murah bang, pasarannya aja. Kalau misalnya abang udah betulin ini polanya. Dia itu 2 jutaan loh bang. Kira-kira kalau betulin pola berapa ya bang ya? Saya kemarin nanya kan, itu sekitar 150-200an bang. Ah kenapa? Kalau misalnya polanya hidup maksudnya nggak no minus gitu polanya nah, tahu itu. Berapa harganya itu bang kira-kira pasarannya? 2 jutaan bang. Ya kenapa bang nggak betulin nah, polanya? Nggak ada uang kali bang. Oh nggak ada uang. Iya iya iya. Ngebetulin juga nggak ada uang. Saya pun lagi nyari HP juga ini bang. Cari HP kan. HP saya nggak ada gitu, itu aja kesini enak aja bang, bang. Enak ya emang nah, sih bang saya nyari yang buat ngegame ini mantap iya, mantap loh makanya kan aku lihat postingan abang kan masih mulus nih HP-nya kan iya cuman itulah minusnya bang ini betul, berapa bulan pakaian bang? Hah? Berapa bulan pakaian? Baru sekitar 6 bulan bang. Oh 6 bulan ini tangan pertama bang ya? Iya dari konternya. Oh dari konternya. Di rumah. Oh kotaknya nggak ada ya bang ya? Kalau casan cuma satu bang, kami bagi dua. Oh kan, iya iya. Ini kemarin abang make atau siapa? Adik. Oh adik abang, iya iya iya. Aku ada. Oh abang ada ya? Ini nanti pakai berdua jadi. Iya. Adiknya nggak apa-apa ini? Adiknya nggak ini apa? Ya. Adiknya nggak make HP-nya? Ya. Adiknya nggak make HP-nya? Make, itulah dia lupa pola. Oh jadi dijual buat beli HP lagi gitu ya? Ya nyari-nyari yang murah-murah aja loh bang. Oh gitu. Kau beli apa kodi? Minum. Mana? Ya saya nanya kawan saya dulu, mantap nggak? Mantap nggak? Bagus sih. Bagus ya. RAM 6 di. Main, mulus masih. Masih mulus ya? Minusnya lupa pola aja di. Berapa deh dijualnya? 1.2. Masih standar nggak ini? Masih murah nggak kalau di pasaran FJB ini? Masih murah, apalagi RAM 6 nih. RAM 6 ya. Ini lecet tapi bang layarnya bang. Ini anti gores bang. Anti gores bisa kita buka bang? Paling 30.000 ganti anti gores. Bisa kita buka bang untuk memastikan? Wah. Kalau udah deal bisa sih bang. Oh tunggu deal dulu ya. Tunggu deal aja, abang cek aja dulu, oke nggak kira-kira. Dapat casing ini kan bang nanti? Ayo ambil aja bang. Ini abang beli di mana stikernya bang? Keren tuh.
tahu bang, adik saya biasa. Oh, adik abang ya. Iya. Kurang lah bang. Waduh, murah kali. Satu ya, 1 juta ya. 2.600.000 kemarin beli abang. 1 juta bisa. Asli. Berapa kemarin? 2.600.000. 2.600.000 ya. Ada di dalam kotaknya, kotaknya pula lah ilang. Nah itulah, kalau ada kotaknya baru aku gaskan ini bang. Bisa lebih tinggi lagi tuh bang. Oh iya. Bisa agak cepet nggak bang? Aku buru-buru sekarang. Abang buru-buru ya bang. Sabar bang, saya kalau untuk kameranya berapa megapiksel bang? Kameranya, waduh lupa bang. Kayaknya 32 sih bang. 32. Iya. Ini kartu berapa? SIM-nya 2. SIM-nya 2. Sama memory juga bisa. Masih aman kan, maksudnya ya masih bisa pakai kan? Masih bang. Standar. Mana tahu kan nggak kebaca gitu kan? Belum pernah bongkar. Belum pernah bongkar. Iya, suara pemakaian pribadi bang. Iya. Masih mulus ya bang ya? Masih mulus bang. Adiknya cewek bang. Oh, adiknya cewek ya? Iya bang. Jadi dia biasa lah, kalau cowok makian agak lecet kan? Iya iya iya. Ya udah masih mulus bang. Kurang lah bang, udah lecet kayak gini bang. Ya itu kan nanti gores bang. Belum lagi aku beli ininya. Nanti gores, 30.000 nya bang. Ya kan duit juga nya itu bang. Kali bang, tadi aja ada yang nawar juga loh bang. Berapa? Gak jelas dia. Gak jelas, nah itulah mungkin rezeki saya ini bang. Ya maunya itu bang, udah umur kali. Ini abang bang, posting dari kapan nih bang? Ya? Posting di FJB dari kapan? Baru 2 hari sih bang. Baru 2 hari, iya. Berarti ini punya, punya siapa tadi? Punya abang ya? Ada aku. Oh. Tapi tangan pertama kan memang kan? Pertama bang. Dulu ada kotaknya nih bang? Itulah bang, hilang bang. Oh, ada kotaknya hilang. Kugaskan nggak ini? Beli nggak nih? Menurutku bagus sih. Ya, ini kan biar kita bang bisa main ML ya kan? Ini minusnya cuma ini kan? Iya. Polanya aja kan? Polanya aja sih. Bagus sih, bisa main ML. Dan biar kita main ML, kita gas nih kan? Gas. Gas lah, mitik kan? Kurang lah bang? Masa nggak bisa kurang bang? Kurang bang. Satu ya? Gak dapet bang, kalau abang gak mau pun ada yang mau juga bang soalnya bang. Oh jadi kalau aku gak mau nih? Ada yang mau juga. Oh ada yang mau juga ya. Masa abang lupa bang polanya bang? Makanya saya jual bang, kalau saya gak lupa polanya pasti saya jual 2 juta bang. Iya ya. Pasarannya 2 jutaan ya second ya. Y19 ini bang ya, Vivo ya. Iya Vivo. Kemarin beli di mana bang? Di Batam apa luar Batam? Beli di Batam bang. Masih cuman di Batam ya? Itu berserak di rumah. Walah, kotaknya berserak pula ya bang ya? Iya, hilang. Masa casan gak dapat juga bang? Casan cuma satu bang di rumah, aku gak ada lagi casan. Jarum lah, setidaknya jarum bang. Jarum juga gak ada bang, ini aja gak pakai jarum. Kacau lagi bang. Kayak mana ini ya? Cuman kartunya buat abang aja lah, gak pakai juga. Ya ada ini datanya bang. Datanya ada nih bang ya? Oh, kurang tahu bang. Soalnya udah lupa, udah lama. Udah semingguan lupa polos. Emang sih bang, aku lagi akhir-akhir ini lagi nyari HP kayak gini bang. Biar kan dia RAM-nya 6 ya? Iya. 6/128 ya? Oh polanya garis. Iya polanya aja. Polanya garis ya bang ya? Apa bang polanya bang? Lupa pola bang. Lupa pola. Buka sama aku bang, tapi bang. Loh. Yo. Oh, gimana tadi pencetnya bang? Hah? Pencet gimana tadi? Ya, pencet lah polanya. Cun, polanya. Polanya? Iya. Gini aku buka tadi bang. Hah. Wah, rezeki abang lah berarti. Iya, ya. Wah, iya. Ini HP siapa bang, sebenarnya bang? HP adik aku bang. Apa ada bang ya? Iya. Pinjernya aktif bang? Aktif bang. Biasanya kalau pencet pinjer ini, coba tapi tangan abang sini. Bisa kebuka nggak? Coba pencet ini, bisa kebuka nggak? Nggak di, nggak aku masukin bang. Nggak bisa ya? Nggak bisa bang. Nah, bisa aku bang. Aku pencet bisa. Aku matiin lagi ya. Nah. Coba bang, matiin dulu. Matiin ya, nih. Nah, bunyinya ada tuh. Nah lah, abang lah pegang HP ya. Nah, coba. Hidupin bang. Gak bisa kan? Coba lagi bang. Nih. Nah, ada suaranya. Gimana itu jadinya bang? HP siapa ini bang? Jadi aku bang. Yakin bang? Main jujur-jujur aja lah kita bang. Main jujur-jujur aja lah.
Ada abang ya? Bukan apa dia, beda. Kemarin lu kabur loh. Siapa sama abang? Ini nah. Ini ya. Set. Tuh. Buka, kebuka nih, ini ya. Ini pola bang ya. Pinjernya ini. Kebuka sama aku bang. Mungkin cocok pinjer abang sama. Ini. Cocok. Kalau cocok berarti HP aku lah bang. Ya enggak lah bang, mungkin kebetulan aja. Oh bang. Iya ya, mungkin ada CD jari yang mirip ya di dunia ini ya bang sama aku ya. Bisa? Ah nggak bisa bang. Kok gemeter bang? Enggak. Santai ya bang, santai ya. Ya udah sekarang gini aja bang, main jujur-jujur aja lah bang. Ini aku tanya sekali lagi ya sama bang. Ini HP siapa nih bang? HP aja aku bang. Yakin bang? Daripada panjang urusannya bang. Beda aku bang. Ini kita buka lagi lah. Nih pakai pola ya. HP adik abang ya? Nih. Ini foto siapa bang? Foto siapa nih? Boleh buka helm ya bang? Foto siapa nih? Ah ini lah, ini ya. Nih, ini helmnya sama kayak aku kan? Iya. Tuh. Ini kita tes lah suaranya. Mirip kan suara lu? Ini jujur aja lah bang. Jujur aja lah ya kan? Masih ingat kok kan api aku nih? Iya. Mau apa lagi bang? Jujur aja, ini abang dapat dari mana sebenarnya HP ini? Benernya ya. Ini kawan aku kan bang. Oh kawan abang ya? Dia nyuruh postingin aja bang sama aku. Oh gitu. Karena aku udah sering jual-jual DP gitu bang. Iya ya. Pas itu aku lagi butuh uangan, katanya nanti kalau aku sama mudah bagi hasil aku. Gitu. Iya bang. Aku gak tahu dia dapat dari mana bang, pokoknya dia suruh jualin aja gitu. Jadi cemana nih bang, HP ini cemana jadi? Ya udah lah kalau memang punya abang, abang ambil aja lah bang. Iya, berarti memang, tadi bilangnya punya adiknya. Ya dia yang suruh bang, katanya kalau apa orang nek nanya gitu alasan-alasan aja. Alasan-alasan aja. Udah ketahuan kayak gini cemana jadi bang? Jujur aja bang, ini abang yang waktu itu ini nggak jumpa nggak atau gimana nih? Bukan bang. Soalnya HP aku kemarin aku kan buat konten di Diban kan, jatuh HP aku. Ada emang ada anak segerombolan gitu bang, sebaya-sebaya kita ini lah. Memang aku kemarin nggak lihat abang sih. Aku cuma disuruh jualin bang, suka bang. Iya. Karena aku udah biasa jual-jual barang GP gitu. Jadi kan sekali ada biasa ada HP, ada barang, dia suruh postingin. Cuman gitu aja biasa. Itu aja ya bang ya. Sebenarnya aku juga misalnya udah dapat HP ini ya males aku sih perpanjang gitu. Yang penting abang jujur aja gitu. Kalau nggak jujur kan kita gaskan gitu. Kita mainkan jalur panjang ini bang. Soalnya kalau udah kayak gini ya kayak mana lagi kan? Kalau memang HP abang kan abang ambil aja lah lagi. Gitu ya? Iya. Berarti ini bukan HP adik abang kan? Tadi bilang ya HP adik abang ada kotaknya beli 6 bulan yang lalu. Cemana ini bang? Ya itu alasan aja bang, kawan aku yang suruh bang. Gitu ya? Iya bang. Boleh ku ambil lagi nih bang? HP ya ambil bang. Aja bang, sorry kali bang ya. Tengok nih. Iya. Ya percaya aku bang, ya. Soalnya kawanku gak tahu juga aku dia ngambil dapat dari mana. Ini masih video-video aku bang, ya kan? Ya. Cemana ini jadi bang? Ya udahlah bang, ambil lagi aja aku bang. Ambil aja. Di, masih ingat kan? HP aku di. Masih sih, udah. Baru berapa hari aku beli? Iya. Kacau kali, Pak. Cemana jadi bang? Udah, aku ambil ya bang ya. Nanti lah aku tegur dia bang. Ya. Makanya abang tuh tanya-tanya dulu bang. Kalau kayak gini kan siapa juga yang malu jadi bang ya? Bang yang jadi gak enak juga aku. Aku soalnya cuma disuruh jualin aja ya. Iya aman juga bang. Aman-aman aja sih bang. Ya. Jual barang dari dia bang. Aku baru loh ini bang beli bang serius. Aku beli second juga di FJB. 2, berapa aku beli? Hilang jatuh. Mungkin kalau dicuri atau dijamret aku nampak orang ya bang. Mungkin nggak main kayak ini aku. Butuh uang juga aku bang, jadi aku mau aja di seluruh masjid bang. Lagi butuh kali bang. Abang lain kali tengok dulu abang ya bang ya. Sorry bang ya. Ya aman. Lanjut ya. Ya udah lah. Ya aman. Sorry bang. Oke. Kena lah. Kena. Emang ini apa ya, kan? Ya bang, mantap. Apa
tugaskan dulu kepalanya. Dari polanya aja gak mungkin lah sama, iya kan? Tapi di jari ini nih. Coba aku pegang dulu ya. Aku juga pasang ini, pasang muka nih. Pasang apa? Apa sih namanya? Yang kayak ini wajah. Iya, wajah-wajah gitu. Siapa tuh? Ya kan? Bisa kan? Nah, bisa. Udah jelas ini HP aku. Kayak pinggirnya nih ya. Tuh, kebuka. Memang kacau kali lah ya. Untung dapat lagi HP ini, Di. Iya. Gimana, cabut lagi dah ya? Ya, siap lah daripada kayak mana ya, kami nggak mau memperpanjang masalah. Ya udahlah, kalau udah dapat apa ya udahlah gitu kan, maafkan aja lah. Kasian juga mungkin abang itu punya adik ya kan, adiknya pun harus diurus juga gitu. Udah, cuman ya cabut kita ya. Ya udah, ya rumah kita. Woi, tak hidup pula motor awak ni.